tadbiyahnya merupakan hak. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad?" Adakah kamu tahu ya Mu'adz hak kamu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi tanya Mu'adz bin Jabal dalam bentuk persoalan. At-tadri hamzah lil istifham. Lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal ini teragak-agak. Nabi ini nak tanya untuk nak jawapan tahu ataupun tidak, ataupun dalam bentuk yang lain. Lalu untuk ambil jalan selamat, Mu'adz bin Jabal menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kalau dalam bahasa kita disebut Allah a'lam, tapi Allah a'lam ini dipanggil lafaz tadbirah, lafaz yang kadang-kadang untuk melepaskan diri daripada menjawab segala persoalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayya'budullah wa la yushriku bihi syai'an." Yang pertama yang kamu kena sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kamu sembah, maka ternafi kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sifat sembahan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dua sifat yang tidak boleh berhimpun sekali. Disebut kaidah ad-diddan la yajtami'a. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya nak baca tafsir pagi ini. Siapa ada Al-Quran boleh buka surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Tidak dapat yang ke-26 di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Syekh Ali As-Sabuni dia meletakkan satu tajuk yang cukup cantik. Kalau dalam bahasa Arab disebut At-Tathabbut min al-Akhbar. Surah Al-Hujurat ini diletakkan tajuk At-Tathabbut min al-Akhbar. Apakah makna At-Tathabbut? Nanti kita akan baca. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fiikum rasulallah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'antum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzi, ya pada ya ayyuhalladzi ini dipanggil kata seruan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzi, ada satu lagi ayat, ya ayyuhannas. Kebanyakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ataupun kita terjemah wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan ayat ini diturunkan di Madinah. Dan ya ayyuhannas, kebanyakan ayat diturunkan di Makkah, kerana bermulanya dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Sebab tu Allah sebut wahai manusia. Kerana apa? Untuk mengajak, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kebanyakan nak bantu Nabi ataupun disebut sebagai tasliyatul qulubir rasul. Di Mekah ketika mana dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam dugaan, macam-macam rintangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapi. Orang Quraisy dan kafir, dia tak suka dengan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di dalam Rahiqin Makhdum, sampai mereka ni, bangsawan-bangsawan Quraisy ni, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nak apa ya Rasulullah? Dengan syarat kamu tinggal dakwah Islam. Tapi bila Allah sebut inna dina inda Allahil Islam, agama ni tak ada agama lain, Islam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la, Islam yang tinggi, tak ada agama tinggi dari, selain daripada Islam. Pembesar tanya, orang Quraisy tanya, ya Rasulullah, kamu nak apa? Kamu nak pangkat, kamu nak darjah, kamu nak perempuan, kamu nak kemewahan, kami nak bagi kepada kamu dengan syarat kamu tinggal Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, Nabi kata, law wada'tum asy-syamsa fi yamin والقمر في اليسر لم أترك هذا الأمر أبدا. Kalau kamu ambil matahari, kamu letak di tangan kanan aku, kamu ambil bulan, kamu tengok, kamu letak di tangan kiri aku, suruh aku tinggal untuk dakwah Islam, nescaya aku tidak akan tinggal selama-lamanya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat banyak masuk Islam pada ketika mana Nabi berdakwah di Makkah. Tentang boleh baca sirah golongan-golongan muda, Mus'ab bin Umair masuk Islam, tinggal kemewahan, masuk Islam miskin. Mus'ab bin Umair ni dia dulu bangsawan Mekah. Kata Nabi SAW kepada Mus'ab bin Umair, ma ra'aitu ahadan ahsanu limnatan wa qara'u hullatan. Mus'ab bin Umair ketika mana dia masuk Islam, dulu golongan bangsawan, tak pernah aku tengok lelaki sehandsome Mus'ab bin Umair di Makkah. Nabi kata ketika mana dia sebelum Islam, golongan bangsawan kaya, pakaian mewah, sikat rapi dan sebagainya. Tapi bila masuk Islam, ketika mana Mus'ab bin Umair lalu di Masjid Quba dan para Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dengan para sahabat, Nabi kata, ma ra'aitu ahadan bi Makkah, aku tak pernah tengok dulunya seorang lelaki yang rambut tersisir rapi, pakaian-pakaian diraja, tapi setelah masuk Islam dibuang oleh ibunya disebabkan abang dia Yazid bin Umair. Cerita dekat kampung dia kata, Mus'ab bin Umair masuk Islam. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mak dia sampai merayu-rayu, teriak
Suruh Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal Islam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas pada ketika itu tak tinggal Islam. Mu'adz kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "La tad'anna dinakum," kamu kena tinggal agama Islam ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. "Kalau kamu tak mau tinggal Islam, lam akul wa lam ashrub hatta amut." Kalau kamu tak mau tinggal Islam, aku tak akan makan, aku tak akan minum sampai aku mati, mak dia kata. Apa Mus'ab bin Umair kata kepada ibunya? "Law ma'aki alfu nafsin fa kharajat nafsan nafsan lam atrum hadha dini abada." Mak, kalau kamu ni mak, kalau kamu ada 1000 nyawa, kamu tak makan, kamu tak minum, kemudian kamu mati dan masuk lagi 1 nyawa berulang kali sampai 1000 nyawa, niscaya aku tidak akan tinggalkan Islam selama-lamanya. Sebab tu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Mekah, dengarkan Allah Subhanahu wa taala guna ayat ya ayyuhan nas. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di Madinah bersama orang Ansar, dan kebanyakan Islam makin berkembang pada ketika tersebut dan semakin meluas. Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nak jaga orang yang beriman. Sebab tu kalau kita tengok ayat "Ya ayyuhalladzina amanu," kebanyakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak protect ataupun nak jaga orang yang beriman. Orang beriman kalau macam ni nak buat macam mana? Orang beriman kalau macam ni nak buat macam mana? Allah pesan kepada orang yang beriman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, ya ayyuhalladzina amanu manurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kamu kena sembahyang, kamu kena sembah Tuhan, kamu kena buat kebaikan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ni dipanggil harful nida, kata seruan ni nak guna lagu mana? Apakah terjemahan dia? Terjemah wahai ataupun hey orang-orang yang beriman. Seru, Allah Ta'ala seru di dalam Al-Quran. Kata mufassir, ya yang digunakan untuk kata seruan ifadatul qarib wal ba'id, memberi ifadah ataupun makna qarib, dekat dengan jauh. Dulu dekat ataupun kita boleh panggil ya, dulu jauh kita boleh panggil ya. Jadi nak cerita apa? Ayat Al-Quran ni turun bukan hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan zaman tersebut. Penurunan ayat ini, tetapi ayat ini sesuai juga untuk lil-ba'id, bukan saja pada zaman itu tetapi bahkan sampai kiamat ayat ini terpakai. Sebab tu bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal itu disebut lid dan bi. Bagi orang yang faham bahasa Arab, bila dibaca ya ayyuhalladzina, hal ini nak bagi orang yang baca Al-Quran pay attention. Ada satu benda yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan di dalam ayat ini. Amanu ibadah, beriman. Apakah ta'rif orang yang beriman? Tasdiqu bil qalbi wal 'amalu bil jawarih. Membenarkan dengan hati dan mengaplikasikan apa yang dibenarkan dengan anggota badan. Itu orang yang beriman. Percaya sembahyang itu wajib, tak sembahyang maka tak jadi orang yang beriman. Sembahyang wajib lalu dia sembahyang maka dia jadi orang yang beriman. Jadi apa-apa kebenaran yang kita benarkan dengan hati, kita perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gerakkan dengan anggota badan, maka ini dikira orang yang beriman. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain seperti mana syukur dan sebagainya, mesti kena gerak dengan anggota badan.
kau kahu apa yang kita kita benar. Sebab tu kalau kita tengok takrif syukur, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, syukur ni zuhur athari ni'matillahi azza wa jalla ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi shuhulan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur ni menzahirkan kesan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada lisani abdihi dengan verbal. Itu rukun yang pertama, mesti kena ucap alhamdulillah. Wa ala qalbihi, dan juga hati, syuhudan wa mahabbatan. Kita iqrar bahawa nikmat ataupun nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini daripada Allah. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ala. Anggota badan kena kena kuat. Nak buat macam mana ustaz? Nak buat apa dengan anggota badan? As-salatu syukur, Nabi kata sembahyang ni dikira orang yang bersyukur. Wasiyam bersyukur, orang yang puasa yang orang yang bersyukur. Wa kullu khairin ta'maluhu Allahu syukur, dan tiap-tiap perbuatan yang dikira baik di sisi Allah, itu ialah orang yang bersyukur. Sebab tu ada interrelated. Setiap benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah iman? Iman ini ialah membenarkan dengan hati dan melakukan dengan anggota badan. Bila Allah sebut ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita beriman tak? Itu benar tepuk dada atas. Adakah kita melakukan apa yang diperintah, apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita percaya ke tak? Lalu kita lakukan ataupun kita buatkan? Yang itu benar kena tanya diri, diri sendiri. Secara huraian ataupun definisi, semua ulama cerita. Tetapi yang kuat, yang tunaikan, itu kena kena tanya diri kita sendiri. Adakah kita betul-betul main beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah kita membenar apa yang diperintah, apa yang diminta? Untuk membenarkan siapa tak ada masalah, tapi untuk melakukan apa yang diperintah ataupun diminta, ini adalah perkara yang disebut sebagai agak berat. Ada orang percaya rasanya tak apa, ada orang yang langsung tak percaya. Yang ni kena kena elokkan hati. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam hati ni ada segumpal darah kecil. Idza salahat salah al jasad kullu, apabila elok dalam kecil tersebut, maka eloklah tubuh badan ataupun jasad manusia. Wa idza fasadat fasadat jasad kullu, bila rosak, masa rosaklah tubuh badan manusia. Ala wahiya al qalb, Nabi kata apakah ianya? Ianya adalah hati. Sebab tu ada doa daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya musarrif al-qulub, thabbit qulubana ala dinika wa'adik. Doa ni Nabi ajar kepada kita untuk tetapkan, istiqamahkan hati kita. Allahumma ya musarrif al-qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, thabbit qulubana ala dinika wa'adik, tetapkanlah hati-hati kami di jalanmu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Itu doa yang Nabi ajar kepada kita. In ja'akum, sekiranya datang oleh orang yang fasik akan kamu, binaba'in, dengan membawa satu-satu berita, maka apa yang kamu nak kena buat pada ketika ini wahai orang yang beriman? Fatabayyanu, kerana apa kamu kena selidiki perkara tersebut? Antusibu, takut-takut berita tersebut memusibahkan satu-satu kaum dengan sebab kejahilan kamu.
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, maka pada ketika tersebut kamu akan menjadi orang yang menyesal atas apa yang kamu lakukan. إِنْ جَاءَكُمْ إِنْ, dia panggil harfu syartin. Kalau kita tengok dalam bahasa, dia ada susunan lepas subjek kena ada predikat, lepas kata kerja mesti kena ada pelaku. Itu normal. Tapi dalam ayat ni, in ja'akum fasiqun, sepatutnya in ja'a fasiqun lakum. Kerana selepas daripada fi'il kata kerja mesti kena pelaku. Ja'a telah datang, siapa yang datang? Oleh orang yang fasik kepada kamu. Tapi dalam ayat ini telah datang kepada kamu oleh orang yang fasik. Dia terkali. Kalau ikut kaedah bahasa betul tak? Kalau dalam bahasa Arab sendiri pun kata Al-Imam Ibn Malik dalam Alfiyat Ibn Malik, ba'da fi'lin fa'ilin fa'in zahar fa'huwa illa fa'amir usbatah. Ini ngaji dalam Al-Imam. Dia dalam nahwi, dalam bahasa Arab, dia nama, ada nama satu bait, satu syair yang disebut Al-Fiyah Ibn Malik. Al-Fiyah, seribu bait karangan Ibn Malik. Dalam tu disebut ba'da fi'lin fa'il, selepas daripada kata kerja mesti fa'il. Fa'in zahar, kalau lah nampak, ni nampak fa'il. Fahuwa illa fadamir ustadah. Tapi dalam ayat ni nak kata Al-Quran ni salah tata bahasa tak boleh. Sebab Al-Quran datang Al-Ulama ataupun Ulama Balaghah, dia kata ayat ini membawa makna taqdimu ma haqqahu ta'khir, mendahului apa yang patut dikemudiankan. Kerana apa? Yufidul hasrah, memberi makna hasrah. Hasrah ni nak cerita betul-betul, bila datanglah oleh orang yang fasik kepada kamu, maka tiap-tiap orang yang fasik datang kepada kamu, fatabayyan, maka kamu kena selidiki dulu benda tersebut. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Orang yang fasik adalah orang yang khuruj fasaqa, makna dia kharaja, khuruj, keluar an hududillah, daripada landasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, fasik ini adalah orang yang mengekalkan dosa-dosa kecil. Apakah dosa kecil? Dosa yang tidak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, yang dosa besar dan azabnya adalah neraka, maka dosa itu dikategorikan sebagai dosa kecil. Jadi siapa fasik? Kita semua tengok benda-benda yang kadang-kadang tengok aurat. Tapi dosa kecil ni istighfar. Sebab tu kadang-kadang nak nikah, tu imam suruh wali beristighfar supaya menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil ni siapa tak buat? Semua orang buat. Kadang-kadang kita terkata dekat orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqan wa qitaluhu kufr. Kata ke orang muslim ni hukum dia fasik. Hari-hari kita kata kadang-kadang ada orang tak boleh duduk sebab tak kata ke orang. Maka fasik. Dia kata mufassir dosa kecil ni, kalau kita kerap lakukan, takut lama-lama jadi dosa besar. Jadi apabila Allah sebut, apabila datanglah kepada kamu orang yang fasik, siapa orang yang fasik? Orang yang fasik ni kena tepuk dada, tanya selepas, tanya diri kita, adakah kita orang yang fasik? Apabila kita bawa satu-satu berita binabain
Bila Allah Subhanahu wa taala ta'bir ungkapkan dengan nama, maka ianya bermaksud berita yang sangat penting. Wajib juga bisa, wajib juga min sababin bi naba'in 'adzim. Kisah Sulaiman. Kita tengok watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Allah kata dalam Al-Quran, bacalah kamu kepada aku, bacalah oleh kamu ya Muhammad kisah Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ni adalah kisah yang sangat memberi kesan kepada kita. Sebab tu kita kena tengok kisah Nabi Ibrahim, bagaimana bermulanya korban haji, pengorbanan Nabi Ismail, pengorbanan Nabi Ibrahim, Sayyidatina Hajar, ketika mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim sembelih anak dari Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim terima wahyu, Allah suruh sembelih anak sendiri Nabi Ismail, maka pada ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Allah, dia keluh, tak tahu nak buat apa. Sembelih anak, tak ada agama yang suruh sembelih anak sendiri, tapi nak buat macam mana ni? Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah kena taat dan kena taat. Bawa Nabi Ismail dengan Sayyidatina Hajar ke satu lembah ataupun wadi, disebut wadi ni sekarang ni Makkah. Sayyidatina Hajar pening kepala, tak pernah tengok Nabi Ibrahim gundah gulana. Lalu tanya Nabi Ibrahim, kenapakah kamu ya Ibrahim bawa aku ke sini, laisa fihi insun wala syai. Tempat ni tak ada apa langsung, manusia pun tak ada, apa pun tak ada. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam nak jawab tak jawab, jawab tak jawab. Kemudian dia beritahu, kata, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembelih anak aku Nabi, Nabi Ismail. Apa jawab Sayyidatina Hajar? Ini isteri yang bagus. Hajar jawab, idzan la yudayyi'una rabbuna. Bila Tuhan suruh, Tuhan tak akan sia-siakan kita. Itu jawaban Sayyidatina Hajar. Bila Allah Subhanahu wa taala takbir dengan nabak di dalam Al-Quran, makna kata berita yang penting. Dan apabila datang oleh orang yang fasik kepada kamu membawa satu berita yang penting. Kalau berita ada disebut al-anba ataupun al-akhbar. Al-akhbar ni berita biasa. Nak kata penting pun tak penting sangat, tapi nabak ini berita penting. Aksiden berita penting. Bila orang fasik datang kepada kamu bawa satu berita penting, apa yang kamu nak kena buat? Orang yang beriman, fatabayyanu, cari sesuatu untuk membenarkan sesuatu, itu tabayyun. Sebab tu dia guna wazan tafa'ala. Tafa'ala ni makna dia husulu syai' ba'da syai'. Kena cari sesuatu untuk benarkan berita yang dibawa. Kena tanya orang dulu, jangan terima sembarang. Sebab apa Allah nak jaga orang yang beriman? Kalau orang yang beriman diterima bulat-bulat dan sampaikan berita tersebut, ada dua kemungkinan, sama ada boleh jadi fitnah ataupun pembohongan. Kadang-kadang itu fitnah ni tak boleh. Allah sebut dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu min al-qatl. Fitnah ni lebih besar daripada membunuh. Tipu pun tak boleh. Tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa innal kadhiba la yahdihi al-fujur. Orang yang bercakap bohong ni akan membawa kepada al-fujur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, al-fujur maknanya al-a'mal sayyi'ah. Mula-mula cakap bohong tapi membawa kepada tindakan dosa yang tak elok, kata Imam An-Nawawi. Sebab tu orang tua-tua dulu pesan kepada kita,
Dia kata, siakap senohok gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Mula daripada bercakap bohong sahaja, lama-lama boleh jadi pencuri. Fatabayyan an tusibu, ini musibah ataupun akibat bila kamu bawa berita yang tak benar dengan sebab kejahilan kamu, yang berita tersebut dibawa oleh orang yang fasik, kamu tak selidiki dulu, kamu tak tanya orang betul ke tak, kamu terima bulat-bulat dan bawa. Antusibu qauman, Allah kata dalam Al-Quran, takut-takut boleh membawa musibah kepada satu-satu kaum. Bijahalatin, dengan sebab kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'antum nadimin, maka pada ketika tersebut kamu akan menjadi orang yang menyesal dengan sebab perbuatan kamu. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, ketika mana disebut sekisah ataupun asbabun nuzul, sejarah penurunan ayat ini, daripada Al-Harith bin Darar Al-Khuza'i. Harith bin Darar Al-Khuza'i adalah orang yang masuk Islam dengan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya menjadi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa, Nabi ajak Harith bin Darar masuk Islam. Kemudian Harith bin Darar setuju dan dia masuk Islam. Fada'ani ila zakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak aku untuk membayar zakat. Fa aqrartu biha wa qultu ya Rasulullah arji'u ila qaumi fad'uhum ila al-islam wa ada'i zakati, faman istajaba li jama'tu zakatahu. Bila dia terima Islam, dia kata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa ya Rasulullah, aku balik esok kepada kaum aku akan ajak mereka masuk Islam. Siapa yang setuju untuk masuk Islam, aku akan kutip zakat sekali bagi kamu dekat kamu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Harith bin Darar Al-Khuza'i, cukup satu-satu tempoh, aku akan utuskan ataupun aku akan datang untuk kutip zakat. Jadi bila sampai tempoh, tiba-tiba Nabi tak datang. Harith bin Darar dan kaumnya dan pula fikir sesuatu, ish, Nabi tak datang ataupun sama ada Nabi marah kepada kita ataupun ada satu-satu kita yang tak kenal. Dia buat assumption. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan Walid bin Uqbah. Dalam satu riwayat, bila Nabi putuskan Walid bin Uqbah, Walid bin Uqbah datang tapi sekat jalan, kemudian dia patah balik. Dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Harith bin Darar dan qawmi wa arada an qatli man mana'ani min az-zakah wa arada an qatli. Harith bin Darar menghalang aku daripada aku kutip zakat, padahal Walid bin Uqbah, ada riwayat yang mengatakan tak sampai, dia pergi setengah jalan. Ada riwayat yang mengatakan bahawa dia pergi kemudian dia nampak orang ramai sedang berkumpul
Lalu dikatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Walid bin Uqbah, Walid bin Uqbah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Harits bin Balina nakun mahu. Kemudian setelah lama turunlah ayat In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Sekiranya datang kepada kamu orang yang fasik membawa satu-satu berita hasil daripada kisah Walid bin Uqbah, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Haris bin Balalah bunuh aku dan menghalang aku daripada zakat, walhal dia tak berjumpa pun dengan Haris bin Balalah bin Khuzra'an. Dia cerita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sekian lama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Haris bin Balalah bin Khuzra'an dan mendapati berita yang sebenar. Lalu turunlah ayat ini, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sekiranya datang kepada kamu orang yang fasik, orang yang al-khuruj min hududillah, orang yang melakukan dosa-dosa kecil, fatabayyanu, maka kamu kena sedikit cari dalil untuk sedikit benda tersebut, sama ada benda tersebut betul ataupun tidak. Jangan kamu terima ulat-ulat orang-orang yang berhina. Takut-takut kamu bawa berita tersebut, kamu sampaikan berita tersebut, ianya mampu musibahkan sesuatu kaum dengan sebab kejahilan kamu. Dan kalau benda ini berlaku, maka kamu akan menyesal apa yang kamu lakukan. Ini pesanan Allah Subhanahu wa Taala kepada orang yang berhina. Jadi nak guna bina ayat, kita guna dalam kehidupan. Kita jangan mudah sangat nak sampaikan satu-satu berita yang kita tak tahu sama ada berita yang sahih benar ataupun tidak. Bila kita rasa diri kita beriman, kita kena selidik dulu sama ada berita ini betul ataupun tidak, kan? Takut-takut impact dia lebih besar. Benda ini Allah Subhanahu wa Taala cerita di dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Dan Syekh Ali As-Sabuni meletakkan satu tajuk namanya At-Tasabbut minal Akhbar. Tasabbut isbat atau verify, validik dulu berita yang kita dapat sebelum kita sampaikan kepada orang. Inilah akhlak, inilah yang patut orang-orang yang beriman untuk lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, لو يطيعكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يجب أن نعلم pernyataan tegas pada pagi yang mulia ini dapat memberi manfaat sekaligus memberi kesan dalam kehidupan kita untuk kita amalkan. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Laisa al-'ilmu bikathrat al-riwayat atau bikathrat al-hadis, wa innama al-'ilmu khashyatullah." Ilmu bukan kerana banyaknya bercakap, banyaknya riwayat, banyaknya sekian-sekian, tetapi ilmu ini bila dapat satu ilmu beramal dan akhirnya boleh melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, itu ilmu. Jadi datang untuk mencari ilmu, kata Sufyan bin Uyainah, man izdada 'ilman walam yazdad 'ulama walam yazdad min Allah illa bu'da. Ada satu golongan yang dia suka belajar, dia suka mengaji, tapi dia mengaji ni yang niat dia macam-macam. Orang yang jenis ni kata Sufyan bin Uyainah, walam yazdad 'ulama
hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Wala yazdad minallahi illa buhdan, dan apapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan tambah kepada mereka ini melainkan Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa peka dengan ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'iyyah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar.